teman-teman baik yang muslim maupun non muslim bisa difasilitasi kredit syariah. Kredit syariah. Tapi tentunya lewat Bang Rizal dong. Lewat Bang Rizal. Oke. No denda, no tarik, no debt collector, no riba. No riba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video di Rosa. Buat yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi seputar otomotif, dan bisa merekomendasikan buat teman-teman. Saya berterima kasih, saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan juga buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, bisa direview atau dibantu rekomendasi agar bisa menjual. Dan baik, kebetulan saya lagi mampir di Suzuki Pulau Gadung bersama marketing yang super handal. Kita akan perkenalkan karena kebetulan ada paket-paket promo yang insya Allah promonya syariah dan sangat mendukung. Kita panggil orangnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wede, subhanallah. Apa kabar bang? Wede, ini antum sekarang sudah apa ya? Sudah hijrah lu ya bang ya? Insya Allah bang. Udah hijrah ya, bener luar biasa. Bang, di Suzuki Pulau Gadung lagi ada promo menarik nih bang buat lebaran, dengar-dengar ya. Banyak bang. Banyak sekali. Ya? Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aneh. Oke. Okay. Nama Rizal. Kalau mau telepon bisa hubungin ke 0812 8806 3714. Tersambung via WhatsApp ya bang ya? Tersambung via WA. Via WhatsApp. Via WhatsApp. Okay. Untuk alamat showroom, kita berada di Suzuki Pusat. Alamatnya di Jalan Raya Bekasi, KM19 Pulau Gadung. Gadung. Ya. Depan Terminal Pulau Gadung. Depan ya? Sampingnya Terminal Pulau Gadung. Samping Terminal Pulau Gadung. Gadung. Samping depan maksudnya ya. Iya. Bukan benar. Samping-sampingan. Oke. Okay. Tuh teman-teman, berikut alamat beserta kontak personnya, marketingnya Suzuki, yaitu Bang Rizal. Nah, teman-teman, kita pengen tahu promonya yang paling bagus spesial di bulan Ramadan untuk menyambut lebaran yang sekiranya bisa merekomendasi buat teman-teman. Promonya apa sih bang yang paling menarik? Jadi bang, Rizal nih sekarang pengen menjelasin untuk promo-promo leasing syariah bang. Leasing syariah? Iya, jadi kenapa harus leasing syariah sih bang? Wih deh, kenapa? Gue pengen tahu bang. Jadi enak ya bang? Banyak nih viewer-viewer abang nih subscribe-nya okay. Yang nggak mau pakai riba bang. Bah, itu saya itu banyak banget kemarin-kemarin dapat callingan, mas saya mau syariah, mau syariah. Oh betul. Ada. Akhirnya sekarang kita dikasih kesempatan, nah, saya jelasin untuk leasing syariah. Betul. Jadi dan juga ada kelebihan-kelebihan syariah ya bang ya? Iya bener banget. Jadi untuk leasing syariah ini bang, pertama dia nggak ada bunganya bang. No riba. No riba. No riba. No bunga. No bunga. Pastinya no riba, no bunga ya. Itu pasti halal dong. Pasti halal banget. Tuh. Istiqomah dan berkah. Berkah banget. Betul. Jadi buat viewer-viewernya di Rosa, nggak perlu khawatir. Mau ngambil mobil kredit, takut kena riba, kita pakai yang syariah no riba. No riba. No riba, betul sekali. Tapi DP-nya bisa menunjang dong dan bisa terjangkau dong. DP terjangkau, angsuran itu jauh lebih murah ketimbang konvensional. Oke, dan juga bang, kalau teman-teman kredit syariah, infonya nggak ada tarik ya bang ya? Nggak ada tarik. Nggak ada debt collector ya bang? Nggak ya? Ada bang. Semua diselesaikan secara kekeluargaan ya bang? Iya. Tuh teman-teman, itulah kelebihan kalau kita mau berkredit kendaraan lewat syariah. Ya jadi bang, kalau misalkan abang ngambil mobil nih sama saya. Udah berjalan 1 tahun nih abang. Betul. Nih. Waduh, perekonomian lagi paceklik. Tiba-tiba saya collab. Collab. Saya. Abang telepon aja nih. Oke. Okay. Orang leasingnya. Okay. Saya lagi collab, cerita aja ya kan. Betul, karena syariah. Betul, betul. Itu kita kan nggak akan narik bang leasingnya. Oh, gitu. Jadi kita bantu untuk jualkan mobilnya. Betul. Nanti dana abang udah masuk setahun itu kita bayarkan. Oh gitu. Jadi jatuhnya nggak ditarik, abang tetap untung mobil bisa kepake 1 tahun, tetap dibayarin lagi untuk mobilnya. Betul. Subhanallah, masya Allah banget bang. Tapi nggak menutup kemungkinan buat yang non muslim juga bisa ya difasilitasi sama syariah ya. Bisa. Jadi yakin nih. Yakin promo ini nggak khusus untuk kaum muslimin. Oke. Okay. Untuk kaum non muslimin pun bisa diambil promonya. Bisa ya. Bisa diambil. Teman-teman. Baik yang muslim maupun non muslim bisa difasilitasi kredit syariah. Kredit syariah. Tapi tentunya lewat Bang Rizal dong. Lewat Bang Rizal. Oke. No denda, no tarik, no debt collector, no riba. No nah, riba. Bang. Ya. Untuk SL7. Ini NIK yang 2022 masih ada nggak? NIK 2022 sudah ludes, Bang. Sudah habis terjual. Sudah habis terjual semua. Jadi
terpaksa teman-teman kita tidak menawarkan kembali untuk yang Nik 2022. Hmm. Tapi yang Nik 2023 nggak kalah bagus dong untuk promo-promonya. Nggak kalah bagus. Oke. Harga cuma selisih 2 jutaan aja dari NIK lama. Selisih 2 juta doang? 2 jutaan doang. Oh, iya, rekomendasi lah. Tahun iya. lebih muda. Tahun lebih muda. Harga lebih jual muda. Lagi lebih mahal. Harga jual lebih mahal. Harga jual sebenarnya selisih 5 jutaan loh. Sampai 10 jutaan loh. Iya. Tapi kalau beli mobil baru yang NIK 2023, 23. Itu cuma 2 juta doang. Iya. Ya, tuh kan teman-teman benefitnya lebih murah dan lebih bagus. Lebih muda. Dan juga after sales-nya lebih mahal. Lebih mahal, benar sekali. OTR-nya bang, apa aja bang? OTR-nya ini di tipe teratas, bang. Oke, ini yang tipe SL7 teratas. Ini ya? Alfa dengan Tuton. Bisa dijelasin, bang, dari tipe terendah sampai tipe dari Zeta, okay. Beta, Alfa. Iya, jadi untuk SL7 ini kita ada tipe, ada tiga tipe. Tiga tipe. Tipe yang terbawah kita ada tipe Zeta. Oke. Okay. Untuk harganya itu untuk yang manual, bang. Oke. Okay. Di 254.800. 254.800. 800. Oke, okay, manual ya. Manual. Baik yang Matic-nya. Matic-nya 265.800. 265.800. Kadang tipe okay. Beta itu. Yang untuk yang manualnya itu di 271.600. 271.600. Ya. Baik, yang Matic-nya? 282.600. Yang 282.600. Oke, baik yang tipe Alfa manualnya? Tipe tertinggi itu di manual kita ada di 281.700. 281.700. Ya. Oke, yang Matic-nya? Matic-nya di 292.700, Bang. 292.700. Ya. Oke, murah-murah ya masih itu. Murah-murah masih. Belum potong diskon dong? Belum potong diskon. Saya pengen tahu, Bang, diskonnya berapa, Bang? Diskon kita itu range dari 20 sampai dengan 30, Bang. 20 sampai 30. Iya. Bang, tempat lain sama deh, Bang. Sama. Sama, Bang. Teman-teman di sini mau cari lebih, Bang. Mau cari lebih yang bisa sesuai dengan kapasitas. Alhamdulillah bisa ditambahin lagi diskonnya. Jadi bisa angsurannya bisa lebih murah lagi, DP-nya bisa gedein lagi, kan gitu. Ini, Bang. Jadi karena ini pakai syariah, Bang. Oke. Okay. Abang itu kita bisa ngasih diskon lebih sebenarnya, Bang. Hmm. Cuman karena kita syariah, kita nggak mau terlalu yang berlebihan, Bang. Betul. Tapi untuk range-nya 20 sampai 30. Iya, tapi untuk angsurannya itu jauh lebih murah, Bang, ketimbang konvensional, Bang. Yakin? Yakin, Bang. Ya, tuh teman-teman bisa diyakinin ya. Bisa diyakinin. Oke. Nah, Bang, diskonnya tuh bisa dipotong di OTR apa di DP bisa ya? Bisa jadi dipotong di OTR, bisa ditambah di DP. Oke. Ada dua alternatif. Ada dua alternatif. Tergantung DP-nya nanti. Tergantung teman-teman juga ya, iya. Maunya seperti apa. Oke, itu mekanismenya. Iya. Baik, Bang, kita pengen tahu paket yang paling murah syariah itu seperti apa? Yang kata Abang tuh jauh lebih murah dibanding konvensional. Jadi, untuk yang paket syariah untuk mobil ini, oke. Tipe teratas itu DP-nya cuma DP-nya cuma 35-an, Bang. 35 juta? Iya. Itu termasuk diskon belum? Sudah. Sudah termasuk diskon? Sudah. 35 juta. Angsurannya berapa, Bang? Angsurannya cuma 5,1 aja. 5,1 selama? 5 tahun. 5 tahun. Jadi lumayan cukup jauh, Bang. Kalau Abang di konvensional, itu angsurannya sekitar 6 jutaan, Bang. 6 jutaan selama? 6 jutaan. 5 tahun. Selama 5 tahun. Oke. Nah, 5,1 selama 5 tahun. 5 jadi, tahun. DP nanti bisa di sesuaikan dengan kapasitas teman-teman yang nonton di sini. Oke. Kalau kita yang mau ke tipe tengah-tengah middle itu kan berarti bisa DP berapa tuh, Bang? Middle itu DP-nya tadi 35, middle bisa di 30-an, Bang. 30 jutaan. Iya. Kalau kita angsurannya, Bang, pengen tahu. Angsurannya itu di 4,an, Bang. 4, berapa? 4,9-an. Yakin 4,9? Iya. Bisa 4,6 nggak? Bisa. Segitu? Bisa aja, Bang. Ya, jadi, Bang, kalau untuk yang promo syariah ini, kita nggak ngasih diskon berlebihan, Bang. Oke. Tapi untuk angsuran ini kita jauh lebih hemat ketimbang konvensional, Bang. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Jadi kita Rijal ngebantu untuk teman-teman yang pengen cari mobil dengan budgetnya sesuai, nggak tinggi, nggak bawah, tapi sesuai dengan yang kita kasih, itu harganya udah sangat murah banget, Bang. Ketimbang yang bank-bank konvensional. Jadi ada bunganya, ada segala macamnya. Kalau untuk seri ini kita no bunga, no riba. No bunga, no riba. Iya. Oke. Berarti buat teman-teman yang mau cari dengan budget sekitar 20-30 jutaan bisa ya? Bisa. Matic atau manual bisa, bisa ya? Matic atau bahkan manual. Yang tipe high sekalipun bisa ya? Bisa. Dan angsurannya bisa dibantu jauh lebih murah dibanding konvensional dong? Iya. Dan itu bisa dibuktiin, Bang? Bisa. Oke. Jadi angsuran tuh mungkin selisih sekitar 800 ribuan, Bang. 800 ribuan? Per bulannya. Per bulannya. Kalau kita kalikan 12 bulan aja udah berapa tuh? 9 jutaan ya? Dibanding konvensional, selisih angsurannya 800 ribuan per bulan. Per bulan. Wih, luar biasa ya? Iya. Oke, Bang. Udah gelap nih ya? Bang, udah aja nih, Bang. Udah aja nih. Kita buka puasa dulu, Bang, ya? Buka puasa, kita sholat maghrib dulu. Besok kita lanjut lagi nih, Bang. Betul. Buat teman-teman yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka,
dan kita sholat. Kita sholat maghrib dulu. Maghrib. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi nih setelah kita berbuka dan kita menunaikan sholat maghrib bersama-sama. Nah, tentunya kita kembali ke promo ya. Iya. Promo Suzuki R3. R3. Nah, jelaskan spek tipe berserta OTR-nya, Bang. Jadi untuk R3 itu kita ada 4 tipe, Bang. Oke. Okay. Ada tipe GA, baik. GL. Oke. Okay. Yang hybridnya ada di GX dan SS. Oke. Okay. Iya. OTR-nya, Bang? OTR-nya untuk yang GA itu di 227.300. 227.300, oke. Okay. Ya. Untuk yang GL itu dia matic-nya di 261.700. 261.700, oke. Yang manualnya 250.700. Manualnya 250.700. 250.700, oke. Okay. Untuk yang GX manual di 272.500. 272.700, oke. Okay. 272.500, Bang. Oke, okay. 272.500, oke. Okay. Yang metiknya di 283.500. 283.500. Oke. Okay. Untuk yang SS-nya itu di 283.500. Manual. Tipe manual. Oke. Okay. Untuk yang metiknya di 294.500. 294.500. Oke. Okay. Yeah. Berarti GX sama SS itu sudah hybrid ya? Sudah hybrid. Oke. Okay. Iya, Bang. Promo-promonya, Bang. Silakan disebutkan, Bang. Jadi untuk teman-teman semuanya, teman-teman Derosa di rumah, betul. Kita sedang ada promo untuk promo Noariba. No riba, no debt collector, no debt collector, no riba, no debt collector, dan pasti halal, pasti halal, dan juga pastikan murah ya, pastikan Bang, murah, ya? Dan juga benar-benar program mudoroba ya, iya Bang, no riba, no tarik, no denda, iya, no debt collector, dan yang penting jauh lebih untung, Bang. Oh ya, iya, jadi hitung-hitungan seperti ini, Bang, simulasinya. Kalau kita pakai yang syariah itu, ini untuk tipe ilustrasi ini tipe GL. Ini tipe GL. Oke, okay, baik. Tipe GL itu untuk yang syariah kita kasih DP-nya 22 juta, Bang. DP-nya 22 juta untuk tipe GL bertransmisi manual. Matic. Matic. Iya. Oke. Okay. Angsuran di 4,8 14.000. DP 22 juta, angsuran 4,8 selama 5 tahun. 5 tahun. Kalau konvensional berapa? Konvensional, Bang. Oke. Okay. Itu DP tahun nih. DP-nya 25 juta. DP-nya aja udah selisih 3 juta. Sorry, kalau konvensional kan ada yang DP. Mohon maaf ya, Bang ya. Bang. Nah, coba diuraikan keuntungannya. Kenapa sih harus ngambil di syariah? Ya, jadi ini kita kasih simulasi yang okay. DP-nya tidak jauh beda. Ini 5 juta, DP taruhlah 10 juta lah ya. Iya, ini DP-nya 22 juta. 22 juta. Yang satu, misalkan 25 juta, ini lebih mahal misalkan. Iya. Ini untuk angsurannya aja, Bang, itu beda 1 jutaan, Bang. Beda 1 jutaan. Iya, yang konvensional itu 5,8. 5,8. 5 tahun. 5 tahun. Iya. Itu 4... koma itu 4,8. 4,8. Bedanya selisih 1 jutaan. 1 juta sebulan. 1 bulan. Jadi satu kalau bulan. Kita kalikan 12 bulan itu udah 12 juta, Bang. 12 juta betul. Kalau kita kalikan lagi selama 5 tahun itu total udah 62 juta. 60 jutaan ya. Jadi selisihnya cukup jauh banget kalau kita pakai yang syariah, Bang. Signifikan banget ya. Banget. Walaupun nih teman-teman mungkin nggak berasa ya, DP-nya cuman keluar 5 juta. 5 juta. Total ilustrasi ini ya, ilustrasi DP-nya 5 juta. Tapi angsurannya selisih lebih mahal 1 juta. 1 juta sebulan. Kalau diuraikan total semua sekitar 60 juta. 60. Benar-benar rekomendasi ya teman-teman. Ternyata dengan DP, teman-teman kocek agak sedikit dalam dikit ya kan. DP 22 juta, angsurannya ketemu jauh lebih murah 1 juta per bulan. Per bulan. Betul. Jadi kalau yang konvensional bisa DP 10 juta, itu selisih cuma 22 juta, selisih 12 juta, tapi akhir-akhirnya bener. Bisa selisih 60 jutaan, Bang. Betul, selisih matematikanya ketemunya jauh banget. Jauh banget, Bang. Bener, jadi teman-teman disarankan kenapa sih harus ngambil syariah. Itu keuntungannya, no riba, no denda, no debt collector, no tarik, no haram, yang pasti halal. Yang pasti untuk semua kalangan, muslim, non-muslim bisa di... Nah, muslim dan muslim difasilitasi dan juga jauh lebih murah yang tadi bilang tuh 1 juta. Iya, Bang. Selisihnya lumayan ya. Lumayan. Rekomendasi banget deh, nggak ada lawan deh pokoknya buat teman-teman. Tentunya ngambilnya di Bang Rijal. Benar sekali. Iya, mumpung ya, Bang ya. Mumpung masih di bulan suci. Benar. Jadi kita harus tadi hindar dari riba-riba, Bang. Dah, betul sekali. Dan juga prosesnya pasti dibantu ya. Proses di sini kita cepat, kita Suzuki pusat, prosesnya cepat, unitnya berlimpah. Benar. Nggak pakai delay. Betul. Dan proses buka DO-nya sekalian DO-nya, faktur dan STNK-nya jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat, Bang. Untuk faktur cuma sehari doang. Faktur sehari doang. Wah, tuh teman-teman keuntungan beli di Rijal. Oke. Okay. Oke, okay, Bang. Kita ada mobil Maruti. Maruti? Iya, dari Maruti, dari India. Oh, dari Maruti.
Baleno. Kita ada Suzuki New Baleno. New Baleno. Nah, ini ada berapa tipe, Bang, di Bang? Baleno hanya satu tipe. Satu tipe doang. Ya, transmisinya matic manual. Manual dan matic. Iya. Oke. OTR-nya, Bang? OTR-nya untuk yang matic ini di 277.500. 277.500. Ya. Oke. Untuk yang manualnya itu kita di harga 265.500. 265.500. Diskonnya berapa sih, Bang? Diskon kesepakatan kita 10 juta, Bang. 10 juta. 10 juta. Tapi bisa lebih gede lagi ya. Bisa kita kasih, tinggal di calling aja. Betul. Kita misalkan minta 15 masih bisa nggak? Bisa, Bang. Bisa ya? Bisa. Lebih dari 15 barangkali? Bisa. Tinggal... Tapi jangan terlalu meres banget ya, teman-teman. Ini juga orang kerja. Bukan benar, bukan yang punya, bukan. Yang punya, bos. Tapi paling tidak bisa compare. Bisa, gitu, bisa ya. Compare. Ya, teman-teman, deskripsinya ya tolong sama-sama ngertiin, sama-sama nyadarin, tapi dengan tidak mengurangi nilai-nilai yang terbaik dari Bang Rizal. Ya, benar sekali. Yang akan diberikan kepada teman-teman. Gitu. Jadi ini untuk Baleno. Oke. Okay. Kita kasih DP konvensional dan DP syariah, Bang. Oke, okay, konvensional berapa? Konvensional DP-nya 56 juta. 56 juta. 6 juta. Sudah termasuk diskon. Sudah termasuk sudah diskon. Diskon. Oke, okay, baik, angsurannya. Angsurannya 5,1 selama 5 tahun. 5,1 selama 5 tahun. Tahun. Oke. Okay. Berarti sekitar DP-nya 56. 56. Angsurannya 5,1 selama 5 tahun. 5 tahun. Kalau syariahnya, Bang? Syariahnya DP-nya cuma 33 juta aja, Bang. 33 juta. 33 juta. Jadi selisihnya itu di 23 juta. Angsurannya belum? Angsurannya 5,1 juga, Bang. 5,1? Iya. Dengan angsuran yang sama, DP-nya jauh banget. Oh, berbeda, Bang. Oh iya, iya. Itu tadi 52. Angsurannya, oh, 56. DP-nya 56. DP 56. DP 56, ini DP-nya cuma 33. 33. Dengan iya, angsuran yang sama. Dengan angsuran yang sama. Sama, 5,1. Lumayan ya. Lumayan banget. Ya. Selisihnya bisa buat beli motor, Bang. Iya, bener. Tapi tetap dong dapat bensin. Bensin dapat, Bang. Full tank. Dikasih. Etol juga dapat. Dikasih, Bang. Oke. Teman-teman, berikut tadi yang telah kita review. Semoga ini bisa bermanfaat. Bisa menjadikan bahan rekomendasi ya. Bener banget. Buat rujukan teman-teman yang mau beli mobil baru khususnya. Mobil baru. Karena memang Suzuki itu... udah terkenal irit, perawatannya irit, juga mesinnya bandel, perawatannya mudah banget. Seperti spare partnya juga murah di mana-mana, murah, pajaknya murah, Bang, pajaknya murah, desain juga bagus, desainnya bagus. Oke, nggak ketinggalan zaman, kekinian. Oke, ya, berikut tadi yang telah kita uraikan, mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kekurangan. Saya dari Rosa Auto, Bang Rizal dari Suzuki Pulau Gadung undur diri. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Bang. Terima kasih, Ustadz.